Mas, ini kenapa tertarik beli mie ayam di sini, Mas? Ya, kemarin dapat berita di medsos atau di media. Ini kok di tengah pandemi ada yang jualan mie dengan harga yang COVID di sekitar 5.000. Nah, ini saya lihat kok masih mahasiswa, kebetulan mahasiswa UIN Kalijogo. Kami tertarik, apalagi kami sama-sama alumni Yogyakarta. Ini tadi pas beli antri atau gimana? Ya, ini sangat antri. Saya nggak menyangka bahwa di wilayah yang ini antrinya begitu panjang, kami dapat urut nomor 42. Ya, ini gimana tadi setelah mencoba rasanya mie ayamnya? Wah, kalau yang belum mencoba, maka rasanya tidak abdol. Ini rasanya maknyus, enak banget. Ini 5.000 sama harga-harga normal, gimana perbedaannya rasanya? Ya, kalau dibandingkan dengan harga yang mahal ya, besar biasa mie ayam itu 11.000, 12.000, 10.000. Ini harga 5.000 tapi rasanya kayak harga 15.000. Berapa porsi itu dalam sehari setelah viral ini? Kemarin 275 porsi. Iya. Sebelumnya, kalau sebelum viral berapa sehari? Sebelum viral itu kan pertama kali itu sekitar 60 porsi itu, terus naik gitu. Kenapa gak ada kupon? Soalnya bingung nih Mas, kalau mau nggak ada antrian itu kan orang-orang pada aku dulu gitu kan. Kalau ada antrian kan enak, tinggal menetikkan orang. Boleh mbak ya terkenal. Iya, ini sana ya,